Bagi non-owner mungkin ini kelihatan normal ya, tapi bagi papia owner ini agak amazing mungkin ya. Jadi di sini papi sudah punya plat depan terpasang dengan kokoh dan rapi ya. Begini caranya. Perlu diketahui bahwa dari pabrikan CF Moto Papio ini nggak punya dudukan atau plat depan ya. Jadi papi akalin nih. Nah, sedangkan di aturannya Indonesia kita ini masih diwajibkan untuk menampilkan plat nomor di depan. Caranya yaitu ini. Tapi pertama papi yang di ini shock depannya dibalur dulu pakai electrical tape yang warna hitam, jadi nyaru ya nggak kelihatan. Baru kemudian ini apa, dudukannya itu pakai dudukan Vespa yang magnetik itu. Cuman kalau itu kan bentuknya U, U shape gitu ya. Nah, cuman itu kalau U, U biasa dia mentok di sini. Jadinya ngegesek di spakbor depan. Akhirnya papi agak bengkokin dikit nih dia. Jadi bentuknya lebih ke J ya, J shape gitu. Itu pakai itu. Dia posisinya agak mepet ke atas. Karena nanti kan kita akan apa ya, traveling ininya, shock depannya, jadi supaya nggak mentok ke atas kalau mepet ke sini juga. Itu jadi habis ditempelin tuh magnetnya, terus dibalut lagi pakai electrical tape. Jadi electrical tape-nya dua, yang sebagai pelindung shocknya sama untuk ini meluk si dudukan Vespa tadi. Setelah itu baru deh terakhir pakai cable ties dikencengin. Ini papi sudah hampir 3000 kilo, aman sih, nggak ada anu dan nggak ada tambahan baret-baret lagi. Nah, ini penampakan dari depan, bisa dilihat dia masih ada celah ya. Jadi ini walaupun dia nanti depres itu apa, nurun ya karena ngerem itu atau ada jeglongan, itu dia nggak kena ke sini. Kalau dia defaultnya si dudukan platnya itu si Vespa dia, tapi udah coba nih, jadi ditutupi lakban juga, jadi dia akan ngegores ini spakbor depan. Nah, selain juga agak dengan dibengkokin itu dia nggak ngegesrek si spakbor depan ini, juga karena motor kita Papio ini kan dia masih air cooled ya, jadi pendingin udara, jadi masih lebih banyak udara yang bisa mendinginkan mesin ya. Kalau dia gitu kan bisa mengurangi udara yang lewat dan aerodinamis juga kali ya, efek dikit.